Di video kali ini saya akan mendemokan kestabilan video bila payload diterbangkan dengan halangan atau dihadapi angin yang kencangnya seperti ini. Nah, biar Anda punya dapat gambaran kekencangan anginnya, saya lihat ini kalau tidak kena angin, sekarang kalau kena angin, nah seperti ini. Lihat, saya ulang lagi, ini kalau kena angin, lihat seberapa kencangnya, Anda bisa nilai sendiri. Lalu ini, di sini dalamnya ada koin. Ini tidak kena angin. Kalau kena angin, itu ya, dia terbawa angin, tertiup angin. Di dalamnya ada koin. Lalu coba ini. Ini tidak kena angin. Sekarang coba kena angin. Itu. Mana bisa nilai sendiri kencangnya angin dari yang dihasilkan kipas angin ini. Ini tidak kena angin. Nah, kena angin. Nah, itu ya. Itu gambaran kencangan anginnya. Nanti bagaimana hasil video telo bila telo terbang dengan angin yang kencangnya seperti ini. Saya akan terbangkan telo tepat di depan kipas angin ini yang sudah nyala. Sudah connect. Saya rekam. Saya dekatkan. Ini saya tidak kendalikan. Saya coba tengahin. Saya tidak kendalikan. Anda bisa lihat hasil videonya. Saya geser lagi ke depan. Lihat, dia bergoyang, telurnya bergoyang. Nanti bisa lihat videonya di layar HP. Saya coba dekatkan. Jauhin ya. Saya tidak kendalikan. Saya dekatkan lagi. Saya tidak kendalikan. Saya tidak kendalikan.
ya. Pokoknya bergoyang-goyang, saya tidak kendalikan. Oke. Kita turunkan. Tadi demo melihat kestabilan si Telo saat terbang menghadapi angin yang cukup kencang, yang anginnya saya keluarkan dari kipas angin fan. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Walaupun si Telo goyang cukup kencang goyangnya, tapi videonya tidak terlalu goyang sekali ya. Dia agak goyang tapi sedikit sekali. Demikian video demo kali ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Anda bisa like jika menyukai video ini dan subscribe apabila Anda ingin mendapatkan notifikasi video-video baru yang saya buat. Terima kasih.